pepatah bahasa Inggeris ada menyatakan, "If you never try, you will never know. You never know until you try." Jika kita tidak berani untuk mencuba, kita akan selamanya menjadi orang yang tidak tahu tentang sesuatu. Berkali-kali gagal setelah kita mencuba adalah lebih baik daripada kita tidak mencuba langsung. Assalamualaikum dan salam Star Smart. Bersama saya, Aisyah Najwa Osti Muhammad Izzamuddin, wartawan Star Smart TV, TV PSS, SK Temenggong Abdul Rahman. Saya merupakan murid darjah 6 dan juga pengerusi kelab penggerak digital di sekolah. Mau tahu apa yang saya akan kongsikan? Teruskan bersama saya sehingga ke hujung video. Saya Najwa, host Star Smart TV, SK Temenggong Abdul Rahman. Harry Potter and the Cursed Child, and it was published pagi in program Jaringan dan Jaringan bersama Star Smart TV. Pada pagi ini, saya bersama Ustazah Razida, penyelaras program. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah. Saya melibatkan diri secara aktif dalam program dan pertandingan yang dianjurkan dalam bidang kurikulum mahupun co-kurikulum. Saya juga pernah menyertai pertandingan storytelling level 2, Eurasian Spelling Bee, Anugerah Tokoh Nilam Bahasa Inggeris, mini dokumentari dan kejohanan MSSD Bola Baling Segamat. Baru-baru ini, saya telah mendapat tempat kedua dalam peringkat daerah Segamat bagi pertandingan storytelling level 2. Peringkat negeri pula, saya juga telah mendapat tempat kedua bagi pertandingan Anugerah Tokoh Nilam Bahasa Inggeris dan English mini dokumentari. Saya mula melibatkan diri secara aktif dalam Star Smart TV ketika saya berada di tahun 5. Saya ingat lagi pada ketika itu, tugasan pertama saya ialah untuk menjadi pengacara bagi program Jaringan dan Jaringan bersama Tinker Studio. Tinker Studio adalah satu syarikat penerbitan yang aktif menerbitkan program-program hiburan bagi stesen televisyen Astro. Pada awalnya, sukar hendak saya gambarkan betapa gemuruhnya saya kerana saya bimbang tidak dapat melaksanakan tugasan itu dengan baik. Menjadi wartawan dan berhadapan dengan orang ramai pada awalnya sangat sukar. Namun begitu, ada pepatah menyatakan ala bisa tegal biasa. Saya belajar untuk memperbaiki diri dari hari ke hari. Kini, saya sentiasa dipilih untuk menjadi pengacara majlis bagi program-program di sekolah seperti perhimpunan mingguan dan lain-lain lagi. Saya sangat gembira dengan apa yang saya lakukan. Saya berjanji dengan diri saya sendiri. Saya akan terus belajar untuk menjadi yang terbaik. Namun demikian, berkat bimbingan daripada Cikgu Zanayu, Cikgu Adibah, Cikgu Afiq serta rakan-rakan Star Smart TV yang lain, alhamdulillah, saya dapat melaksanakan tugasan itu dengan baik sekali. Saya juga telah mendapat pujian daripada pengarah Tinker Studio, Encik Adli pada ketika itu. Hai dan Assalamualaikum dan salam Star Smart. Anda bersama saya, Aisyah Najwa, host Star Smart TV. Okey, pada hari ini, SK Temenggong Abdul Rahman telah dikunjungi oleh tim Tinker Studio bagi program Jaringan dan Jalinan bersama Star Smart TV. Dan bersama saya ialah Encik Adli Syairi bin Ramli atau lebih dikenali sebagai Encik Adli. Apa khabar Cik Adli? Khabar baik. Terima kasih kerana menjemput saya untuk hari ini. Selepas daripada itu, saya terus aktif menjadi wartawan TV PSS dan membuat liputan di dalam sekolah mahupun di luar. Pada tahun 2023 ini, saya telah diberikan kepercayaan untuk menjadi pengerusi kelab penggerak digital di sekolah kami yang pertama kalinya ditubuhkan di SK Temenggong Abdul Rahman. Harapan saya agar Star Smart TV PSS SK Temenggong Abdul Rahman agar terus cemerlang dan gemilang dalam menyebarkan informasi pendidikan segenap dimensi. Akhir kata daripada saya, ribuan terima kasih kepada semua guru Star Smart, kru-kru Star Smart TV dan semua warga Star Smart atas bimbingan dan sokongan. Sekian sahaja daripada saya, Aisyah Najwa binti Muhammad Izzamuddin, warga Star Smart TV. Informasi pendidikan segenap dimensi. Saya bangga jadi warga Star Smart. Terima kasih dan jumpa lagi.